Mana bi abdina ya Allah saking tero jauh dari neraka pemasok aki ke neraka. Abdina ibadah saking abdina kak ditonekani kewajiban abdina sebagai kabulan ngamri ridhona ajunan. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكمة الثالثة والأربعون بعد المئتين: ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا أو يطلب منه غرضا فإن المحب من يبذل لك ليس المحب من تبذل له ليس المحب من تبذل له ليس المحب تاد باسر أورين سيجنتا Alladzi panika orang yarju serep ngarep pasera ka disa alladzi min mahbubihi dari seeka cinta dari alladzi rap ngarep maf'ul la yarju iwadhon dak ka rapporop iwadhon dak ka rapporop otabaka kenten au yatlubu otaba nyopre pasera alladzi laisal muhibbu tada pasera orang secinta alladzi panika orang yarju serep ngarep pasera alladzi min mahbubihi dari orang seeka cintai alladzi iwadhon daka kente daka rapporop au yatlubu atau nyopre pasera alladzi minhu dari mahbub gharadhon daka tujuan fa innal muhibba maka saungkuna sapa orang secinta man panika orang ya bedhulu siapa reng man lakah eka andik sampian laisal muhibbu tada pasir orang secinta man panika orang tabedhulu siapa reng sampian lahu eka andik man al-imam ibnu ata'illah edalam kak dinto kenangan hikmah kak dinto apentingnya kidak remah cinta na orang dak kajunan Allah kalaban hakikat sebiasa ekresaki kalaban hissi kalaban rasa sekaulatan bi angkota batan ban mata panca indra kulaban pancenengan cepon lamba teracet ka ikhlasan paling tengk teracet para al-arifuna billah kak dinto teracet orang-orang semuhib secinta dak kajunan Allah subhanahu Ta'ala. Dalam syarana sulamut taufik lamba bahas manabi dalam bahasana istilana Syekh Nawawi Al-Bantani ikhlas ka dinto tercete badat Allah sepertama ikhlas orang tako arapa ba'an mi ibadah arapa ba'an mi ta'ala kutusa tako masuk neraka ka dinto tingkat ikhlas paling maba se nomor dua ka dinto arapa ba'an ibadah arapa ba'an mi ta'ala kumaksiat arapa ba'an mi anorok dak kapona pesepa konaki agama terroh masuk warga tapi ikhlas tertinggi dalam bahasa Syekh Nawawi kadang toh saya tak peduli masuk neraka masuk surga tak peduli sepenting oleh cinta Allah ngoleh ridha Allah namun sataja al-arifuna billah sekulaban panjenengan belajar semakin dak remasanik murid terada pawusul dak kajunan Allah dalam segala sesuatu candik beringkat di toh adalah bentuk penghambaan dan gula nikah kabul kewajibna kabul cinta serta takut bainal khaufi war raja kewajibna kabul anyempa kewajibna bulah nikam taminta ben lain sama cema kangkui ngoleh ridho beni kangkui nekani hajatan ausa ben terus jelas lagi lamba bahwa terajat paling teki kapi ni ke terajatan muhibbun orang-orang secinta baik orang sewali ben lain sama okey samangken kula ben panjenengan tero cinta ada kajun Allah lamba mare ka bela cara nak kati dari Syekh Sa'id Ramadhan Buti ki ka ditorob tu nikmat bil mun'im bahwa sakap pindaka nikmatan se paringa ki dak ka kula ben panjenengan dari ajuran Allah itu bagian dari perkara se kula ben panjenengan harus engak nika dari ajuran Allah se engket
timbul rasa senang, timbul aroma sahabat diperhatikan serang anjuran Allah Subhanahu wa taala. Cuma lebih tekes dari sirik bad in ka contoh akan tu orang secinta, orang cinta ni keseta arep-arepan rep-rep ka kenten. Ari berik ka ka orang seka cinta eta arep-arepan teroi bale seria, teroi bale seria. Bener yang cinta katanya itu. Orang roh terroh karep tibi ken pas alakon apa sih cangkarep tadi parantara ada ke pengantar roh tak kahaj awayat lubu minhu gharadan andi itu cua pas pada ben sambian beda orang ngaku cinta beni orang cinta ongkut ke sambian mun sambian sesuruh ari beri ke sambian ke orang yang aku cinta engkau cinta ke kaki kan kaki barang kau beri ke lampin benih laisal muhibbu man tabdhululah orang yang saya cinta ni ke benih orang yang saya sampaikan beri untuk orang itu kaki menunjukkan rasa cinta dengan orang ini bali al muhibbu man yabdhululak sakap pinah kaki sampaikan ni ke dalam hissi ya dalam eka dintoh maksudnya al muhibbu kadintoh al muhibbul haqiqi sebetul-betul cinta dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ika dito jelas ak. Sareh Syekh Abdul Majid Asy-Syarnawi, laisal muhibbul haqiqi. Tidak benar-benar orang secinta ungkuan. Allazi yarju min mahbubihi iwada. Seterorop-rop dari seeka cintai. Ala a'mali atas kelakuan seeka lako. Contohnya, teroma soal suarga. Ika menitan dengar yang cinta. Arapa ba'an ala kota'at. Arapa ba'an mi'acawi maksyiat. Arapa ba'an mi'atorok perintah. Terus masuk suar. Au an najati minan nar. Terus selamat dari neraka. Nika benih sya'nul muhibbin. Lambak dabuna. Rabi'ah al-adawiyah. Kadang itu termasuk. Di antara contoh. Dalam teracita muhibbin al-arifina billah. Sayyidina Sayyidatuna Rabi'ah al-adawiyah. Ya Allah. Manabi abtina ibadah nyempada kajunan ken saking terus masuk suar. Kepecewak ya abtina dari suar. Manabi abtina ya Allah saking terus. Jawa dari neraka pemasuk aki ke neraka abtina ibadah saking abtina kak ditonekani kewajiban abtina sebagai kabulah ngamri ridhona ajunah aw yatlubu minhu gharadan minal aghradid dunyawiyah awil ukhrawiyah. Tegas beliau mengatakan termasuk tidak seperti orang cinta hakikat orang cinta yang sesungguh-sungguhnya ketika dia alaqah ni kerep-arepan deng bereng baik deng bereng dunia atau bereng bereng akhirat arapa ba'an milayah terobidin dari teru makan teru nikah nika laisal muhibbul haqiqiyu ini muhib haqiqi kak dintoh sami kalaban pun apa saya sebut lagi cuman kak dintoh lebih pada dalam sisi cinta yang saya bahas seri bering dalam memahami nafsu sehikmah 240 situng kemudian hikmah 242 ini dalam mensyukuri tidak untuk abad karena kapi dari ajul Allah SWT. Ketika kita bicara cinta, maka saya masuk cinta. Kali itu cinta hakiki, cinta dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.